Sementara itu, skuad polis Diraja Malaysia kini diperkuatkan dengan bekas penyerang Selangor dan PKNS FC, iaitu Patrick Well atau Patrick Ronaldinho menggantikan kekosongan yang ditinggalkan Benjamin Radzovic. Patrick berasa bertuah diberi kepercayaan untuk menjadi The Corps dan beliau menetapkan sasaran untuk membantu pasukan memburu dua kedudukan teratas Liga Premier musim ini dan mara ke Liga Super musim 2020. Yeah, man, I gave up again to qualify for Malaysian Cup, FA Cup as my work because we do it as a team. And I told the coach before if I come, I work as a team. No individual, we work as a team. And I come to perform and I come back to Malaysia like my first time coming back here. Selepas setahun meninggalkan bumi Malaysia, Patrick Ronaldinho yang telah memulakan kerjaya di Liga Malaysia bersama Saint Darby tahun 2012 dan membantu pasukannya mara ke final Piala FA berhasrat untuk mengulangi kecemerlangannya bersama The Corps. Patrick pernah menyertai PKNS FC pada tahun 2013 selama 4 musim sekaligus mencatat rekod 44 jaringan gol dalam 75 penampilan. Dalam pada itu, pengurus PDRM Kamaru Arifin berkata, kehadiran Patrick Ronaldinho mampu menyuntik semangat buat rakan-rakan yang lain. Pemain saya merasakan Patrick adalah calon terbaik dan saya menghubunginya secara peribadi untuk datang ke Malaysia dan dia ada nama besar di Malaysia dan dia pernah skor untuk Malaysia lawan Liverpool. Okay, so jadi nama dia agak besar. So kami rasa untuk perlawanan 23 bulan menentang Selangor United dia bersedia dan insyaAllah dia akan pamerkan sesuatu yang terbaik.